Kali ini saya akan mengajarkan cara online-kan karakter baru, yang tidak dapat online lagi di J2ME atau emulator. Pertama, buka menu AutoYami, dan pilih tombol Continue Data. Pilih karakter yang Anda ingin online-kan, klik 2 kali untuk login. Di sini terlihat, emulator dipanggil, dan mencoba untuk auto-login-kan karakter. Tapi kita lihat di sini karakter tidak dapat login dengan pesan. The client you use is no longer supported. Yang artinya, karakter Anda adalah karakter baru, dan terdaftar dalam list yang ditandai terlarang untuk login menggunakan emulator. Saya akan mencoba lagi untuk recall emulator, untuk auto-login-kan karakter kembali. Saat emulator terpanggil kembali, dan mencoba untuk auto-login kedua kalinya, hasil masih sama saja. Tidak dapat login dengan pesan yang sama. The client you use is no longer supported. AutoYami akan mendeteksi anti-spam login, yang tidak diizinkan untuk spam login, dan mengharuskan Anda untuk input CAPTCHA, jika terdeteksi Anda memaksa untuk spam login. Saya akan mencoba login karakter menggunakan J2ME, Tibiame asli, yang dijalankan dengan emulator, untuk melihat hasilnya. Tanpa melalui AutoYami, di sini saya coba untuk input manual, nama password dan world. Pada emulator, yang dimana karakter ini adalah karakter baru yang saya buat, dan pastinya terdeteksi dalam list server Tibiame, yang dimana nama karakter terlarang, yang tidak dapat lagi online di emulator. The client you use is no longer supported. Pesan ini akan selalu muncul, jika Anda mencoba memaksa untuk login-kan karakter Anda pada J2ME, untuk saat ini Anda tidak dapat lagi online-kan karakter Anda di emulator, dan untuk karakter baru saat ini hanya bisa login pada Android versi atau web client versi PC. AutoYami memiliki virtual mode, atau VM, yang dimana terdapat 2 pilihan server, J2ME server, dan web server. Saya akan mencoba menggunakan J2ME server terlebih dahulu, untuk mencoba login. Dan hasilnya terdeteksi spam login, dan tidak dapat login-kan karakter pada VM J2ME. Kita logout-kan terlebih dahulu, dan kita ganti mode VM-nya, dari J2ME server, ke web server. Setelah buka menu VM, dan pilih yang web server, maka saat ini VM Anda menggunakan web client, yang dimana karakter baru dapat login pada web client. Klik recall emulator, maka karakter Anda akan online, dan tertimpa login di AutoYami. AutoYami masih akan terdeteksi Anda mencoba untuk spam login, dan karakter Anda akan tetap offline kembali. Anda cukup isikan input CAPTCHA, untuk menyatakan Anda tidak sedang spam login, maka karakter Anda akan online kembali saat recall emulator. Di sini terlihat karakter Anda sudah dapat online kembali pada AutoYami di virtual mode, yang dimana virtual mode ini, tidak memiliki tampilan layar, dan hanya akan terlihat dalam game server Tibiame saja. Kita coba offline-kan kembali, dan online-kan kembali. Pastikan pada virtual mode Anda tetap terpilih web server, saat klik recall emulator maka karakter Anda akan online kembali, dan untuk dapat melihat tampilannya, kita dapat login-kan karakter lain di Tibiame PC atau Android. Di sini saya mencoba untuk login karakter lain, di world yang sama dan posisi yang dekat, dengan karakter yang sedang login di AutoYami. Dan dapat kita lihat saat online, karakter yang sedang di AutoYami tetap berdiri terlogin juga. Saya coba offline-kan, dan online-kan kembali di AutoYami. Dan tampilan karakter juga sama seperti aslinya pada server Tibiame, untuk dapat menjalankan karakternya, kita dapat buka menu keypad seperti ini. Kita coba jalankan karakter kita ke tempat HUN dengan keypad untuk menjalankannya, dan sebelum karakter di-autokan, kita dapat untuk cek isi ransel inventory dan depot mailnya. Saat kita gerakan karakter ke arah monster, tampilan darah monster dan darah karakter juga akan berubah, sesuai seperti permainan kita mainkan biasanya, kita dapat menghindari monster juga dengan keypad, dan posisi karakter juga akan ikut pindah, walau kita tidak dapat melihatnya di AutoYami. Tapi kita bisa melihatnya di tampilan layar pada karakter lain. Untuk memulai AutoHUN, kita pastikan posisi karakter sudah dalam kawasan mapnya, dan kita pilih load nama map yang sesuai, untuk dapat AutoYami jalankan karakternya. Setelah serasa map yang kita pilih sudah sesuai, maka klik tombol load. Maka map akan terload. Setelah itu kita dapat centang run wall. maka karakter akan berjalan pun seperti biasanya. Kita dapat ikuti karakter yang auto dari belakang, untuk melihat tampilannya menggunakan karakter yang lain, di PC ataupun Android. Saat ini karakter sudah berjalan sesuai settingan auto Anda. Anda dapat tidur dengan nyenyak tanpa perlu Anda ikuti sampai selesai auto. Jika Anda ragu karakter Anda masih jalan atau tidak, Anda dapat melihat status online di AutoYami karakter Anda masih online atau tidak, atau dapat cek menggunakan karakter lain untuk mengikuti dari belakang. Di sini kita lihat, karakter sudah berjalan normal. Selama settingan Anda benar, Anda tidak perlu khawatir karakter Anda akan mati. Untuk mempelajari settingan basicnya, Anda dapat buka pada video tutorial AutoYami lainnya. Saat Anda serasa sudah selesai auto, atau Anda ingin offline-kan karakter Anda, ikuti cara ini, lepas centang run wall-nya di sini dahulu, dan klik tombol offline di sini, agar karakter Anda ter-offline-kan dengan benar, dan tidak berdiri diam dalam AutoYami tanpa offline.